Dilansir dari Tarbawiyah, terjadi dalam sehari. Dua peristiwa ini bikin petahana ketar-ketir. Dua peristiwa penting terjadi di hari yang sama, Sabtu 27 Januari. Peristiwa pertama terjadi di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta. Peristiwa kedua terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Dua peristiwa ini benar-benar membuat petahana ketar-ketir. Dalam Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, dukungan diarahkan kepada pasangan nomor urut 02 Prabowo Sandi. Deklarasi dihelat di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta. Ribuan alumni pengurus perguruan tinggi dari ratusan kampus kompak menghadiri deklarasi yang diisi orasi dari banyak tokoh dan pembicara nasional. Rezeki sejuta bintang. Peristiwa kedua terjadi di lapangan Karebosi Makassar. Sandi bersama Nisa Sabian dan Sabian Gambus hadir dalam acara Rezeki Sejuta Bintang yang dihadiri mantan Bupati Goa Ihsan Yasin Limpo. Ribuan masyarakat berkumpul bersama Cawapres 02 Sandiaga Salahuddin Uno. Ini program yang sangat bagus karena salah satu kunci sukses dalam berusaha ialah dengan memperluas jaringan kita. Program ini memudahkan para pelaku usaha untuk memperluas pasarnya. Insya Allah, usaha-usaha masyarakat dapat lebih maju dan lapangan kerja dapat terbuka luas, ungkap Sandi melalui akun Instagramnya.